Assalamualaikum, selamat datang di Resep Awon Putri. Hari ini saya mau menunjukkan cara membuat saus bolognese praktis. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Saya pakai daging 75 gram yang sudah dipotong kecil-kecil. Selain itu, saya juga pakai 100 gram pepperoni. Ini opsional ya, boleh pakai daging semua atau boleh dicampur seperti ini. Bisa juga pakai sosis ataupun kornet. Nah, ini kemudian dihaluskan. Lalu siapkan minyak dan tumis bawang bombay yang dipotong dadu. Tumis sampai layu. Kemudian bawang putih cincang. Tumis sampai keduanya harum. Kemudian masukkan perdagingannya dan tumis sampai benar-benar matang. Setelah matang dan berubah warna seperti ini, sekarang masukkan saus bolognese. Ini yang merek ya, itu ya, seperti yang ada di video. Ini saya masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kecilkan api, kemudian beri air secukupnya. Kemudian masak sausnya sampai mengental, dan jangan lupa dikoreksi ya rasanya. Kalau kurang asin manis, tinggal disesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia saus bolognese praktis ala resep Awon Putri. Saus bolognese ini bisa digunakan untuk berbagai macam olahan ya, seperti pizza, lasagna, kemudian bisa juga untuk spaghetti dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.